Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kamu yang pertama kali datang atau kesasar di YouTube-ku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kamu yang udah selalu mensupport channelku ini, nungguin ya. Oke, hari ini kasus Subang lagi ya. Aku hari ini kepo banget dengan pertanyaan aku. Sebenarnya apa sih tujuan Banpol itu ke sana? Kamu kepo nggak sih, Cin? Aku aja kepo. Barangkali kalau kamu kepo dengan pertanyaanku yang barusan ini, atau kita punya pertanyaan yang sama, ayo, berarti kamu setuju. Silahkan cus like, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nanti ketinggalan dong. Apa nggak nyesel, iya kan? Nanti ketinggalan videonya. Jadi apa sih tujuannya Banpol ini ke sana, dan apakah ia mempunyai sebuah tujuan khusus? Kayaknya menarik banget ya. Apa yang akan aku cari tahu ini melalui kartu tarotku. Kenapa tarot? Bah, pasti kalian udah tahu apa itu tarot, dan sekarang kalian sudah sedikit mengerti atau lebih mengerti bahwa tarot tidak ada berhubungan dengan klinik, atau bukan musyrik, atau bukan kita mau menduakan Tuhan. Enggak ya, karena Tuhan memberikan kita energi, dan kita ini adalah bagian dari energi Tuhan, itu aja. Jadi ini adalah hak kita untuk mencari tahu dengan sebuah media yang di sini kebetulan namanya kartu tarot sebagai alat kerja atau the tool ya. Jadi kita itu jangan menjadi orang yang sedikit-sedikit, ah ini nggak boleh, ah itu nggak boleh, jangan ya. Karena dengan kita seperti itu, sebenarnya kita sedang apa ya, kita sedang membatasi diri kita gitu loh ya. Oke, jadi kita tahu ya Cin ya, bahwa si Danu ini sudah di ada komentar dari pengacaranya Bapak Yosep, yaitu Mas Rohman Hidayat. Nah, beliau mengatakan bahwa si Danu ini bisa jadi, atau polisi meminta polisi untuk menetapkan Danu ini sebagai seorang tersangka ya. Tentu saja di sini belum berarti dia adalah tersangka dari sebuah pembunuhan ini atau pelakunya, bukan ya, tetapi di sini lebih ke arah si Danu dianggap merubah atau menghilangkan barang bukti, sehingga Mas Rohman itu mengatakan bahwa Danu ini bisa dikenai pasal 221 ayat 2 KUHP, ya kan begitu. Nah, kalau kalian pernah atau sering mengikuti video-videoku yang awal-awal aku membuat video Subang ini, atau kalian yang belum atau barusan pertama kali, segera cus lihat di playlist, namanya playlistnya kasus ibu dan anak di Subang ya, atau kalian bisa menuju ke deskripsi karena di situ aku juga cantumkan playlistnya. Aku melihat dari awal kasus Subang ini, karena aku melihat karakternya si Danu. Danu adalah seorang yang innocent, apalagi dia adalah seorang yang muda ya, masih muda lah ya, 21 tahun, masih nggak mengerti tentang apa ya, asam garam kehidupan ini ya. Nggak kayak kita ya Cin ya, kita itu adalah orang yang sudah mengarungi kehidupan ini, asam garam ya kan, sudah yang bagaimana hidup itu kita sudah menjalaninya ya, pahit, manis, getir, abu-abu ya. Sedangkan Danu ini ya, kita tahu ya, melihat dia aja dengan apa ya, dengan penampilan dia, kita sudah immediately tahu bahwa Danu ini ya masih muda, masih aduh kurang pengalaman lah ya. Nah, di video-videoku yang sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa Danu ini adalah seorang yang memiliki potensi untuk dijadikan kambing hitam ya. Itu aku sudah membuat prediksi itu udah
Aduh, udah 2 bulan yang lalu loh ya. Kalian boleh lihat di situ. Maka danu ini bisa dimanfaatkan oleh dua belah kubu sebenarnya, ya. Nah, kita di sini sebagai orang yang netral atau orang yang mengikuti kasus ini, tentu saja setiap orang dari dua kubu ini bisa dijadikan atau bisa saja menjadi seorang tersangkanya. Sekarang sebelum aku membaca dari keinginan tahuanku itu, atau mungkin adalah keinginan tahuan kalian juga, apakah tujuan dari Banpol tersebut ke sana, ya kan? Apa sih tujuannya? Apa dia punya tujuan khusus gitu loh? Itu yang pengen kita cari tahu saat ini atau di video ini, oke? Tapi anyway, aku akan sedikit memberikan komentar di sini. Danu, 21 tahun. Seorang anak yang polos, yang tidak memiliki atau belum memiliki pengalaman hidup seperti kita. Ya enggak, Cin? Ini sekali lagi loh ya. Di sini porsi aku sebagai pembaca energi, aku tidak membela Danu. Ya, tidak membela siapapun. Tapi di sini aku pengen ngobrol sama kalian, ya. Mungkin kalian punya pemikiran yang sama dengan aku. Itu aja sih tujuannya, ya kan? Danu 21 tahun yang tidak memiliki banyak pengalaman seperti kita. Dan dia yang disuruh ke sana, oke, disuruh ke sini, oke, ya. Nah, sekarang dengan Bapak Yosep. Bapak Yosep yang sudah memiliki 2 anak dan memiliki pengalaman atau sudah mempunyai kehidupan pasang surut, memiliki banyak sekali experience dalam kehidupan apapun itu. Kalau dibandingkan dengan seorang Danu, begitulah. Ya. Jadi ketika kita compare, ketika kita membandingkan seseorang atau orang lain, ya. Ketika kita membandingkan orang lain, itu harus adil. Ya, adil dengan apa yang mereka sudah ada di belakang mereka tentunya. Yaitu tadi aku bilang pengalaman, asam garam dalam kehidupan, perjalanan, ya kan? Kiprahnya apa, backgroundnya bagaimana? Itu adalah sebuah hal yang memang patut kita juga ikut sertakan, gitu maksud aku. Nah, dengan Bapak Yosep yang kita tahu. Beliau ini adalah seorang bapak yang mempunyai 2 anak dan beliau juga mempunyai, kita tahu bahwa beliau juga memiliki 2 orang istri di mana kehidupan mereka juga, ya kita tahu lah ya, nggak usah dibahas lagi. Danu dan Bapak Yosep. Nah, ini kalau kita mau compare itu kalau kita mau membandingkan, ya kan? Menurut Mas Rohman Hidayat, ya. Danu bisa dikenakan sebuah pasal. Nah, mungkin benar apa yang dikatakan oleh pengacaranya Bapak Yosep. Danu bisa ditetapkan ya sebagai seorang yang merubah barang bukti, ya kan? Dan ia bisa dikenai pasal 221. Tapi ada notabene atau sebuah catatan yang mana kita juga atau pengacaranya dari Pak Yosep ini harus adil dong, ya kan? Nah, itu kan pada tanggal 19 kejadiannya si Danu ada di dekat TKP, ya kan? Sedangkan tanggal 18 siapa yang beres-beres di tanggal itu? Karena ada beberapa komentar ya dari kalian semua ini ya yang aku udah baca dan aku tergelitik untuk membacanya di sini. Dari Muhammad Soleh, Danu memasuki garis polisi dan itu pelanggaran pasal 221 ayat 2 KUHP ya. Sedangkan Pak Yosep beres-beres rumah belum ada garis polisi atau polisi lain dan sanksinya sudah diterima langsung. Jadi
saksi kunci, ya. Sedangkan Danu masuk ke TKP tersebut, status Danu sudah jadi saksi. Jadi nggak bisa diperdebatkan lagi. Menurut kalian bagaimana, ya? Pastinya kita ada di pihak yang netral seperti itu. Terus ini dari Putra Pantar. Kalau netral kenapa menggelitik? Kan ada benarnya Pak Rohman bicara. Kalau yang diminta Pak Rohman jadi tersangka kan bukan hanya Danu, tetapi sama oknum Banpol. Karena sudah menerobos garis polisi tanggal 19, sedangkan tanggal 18 pagi belum dipasang garis polisi. Oke, menurut kamu bagaimana? Jadi seperti itu ya. Aduh, Madam Suki kenapa sih nggak cepetan aja buka kartunya? Katanya mau dikasih tahu kalau si Banpol itu ternyata mendapatkan kunci dari seseorang. Sayang, gini ya, aku tuh sebenarnya nggak harus melulu untuk ngikutin apa kata kamu. Sebenarnya aku tuh nggak selalu ingin mengeluarkan kartu-kartuku gitu, ya kan? Aku bisa aja menganalisa masalah atau tanpa inilah ya, tanpa aksesoris seperti ini, aku bisa. Ibaratnya kayak gini, kita sedang mempunyai sebuah masalah besar ya yang terjadi di masyarakat kita ini, dan aku sih pengennya tanpa atribut kayak gini ya kan, kita sebenarnya bisa ngomong gitu loh, ngomong dari hati ke hati apa sih ini sebenarnya yang terjadi seperti itu, dan nggak selalu melulu aku memperlihatkan kartuku dan kemudian kalian bisa bilang, aduh kok banyak ngoceh sih, mana sih kartunya, ya kan? Kan nggak selalu harus gitu sebenarnya. Baiklah, saat yang ditunggu tiba. Yuhu! Karena kartunya sudah aku buka beberapa waktu yang lalu, bahkan dengan kuawali dengan dua video. Jadi buat kamu yang kamu ketinggalan dengan video-videoku yang sebelum-sebelum ini, silakan cus datang dan lihat di playlist, atau kalian menuju ke deskripsi, atau ada notification yang aku kadang selipkan di situ dan aku sematkan ya. Jadi ketika ditekan kamu akan langsung cus masuk ke playlist kasus Subang ini, begitu maksud aku. Oke, aku akan memberitahu kamu siapakah orang yang menyuruh Banpol itu. Oke, kamu yang tahu tentang kartu tarot pasti kamu akan tahu dan bisa membaca energinya langsung. Oke, sebelum aku buka, 1, 2, sebelumnya tekan dong tombolnya ya. Dikasih like dan supaya jempol kamu gak nganggur ya, segera atuh ditekan subscribe gitu dong, terima kasih. Dan kartu ini akan aku buka. Kadang aku gak perlu mengatakannya ya, karena kamu yang bisa membaca kartu tarot pasti tahu maksud aku. Di sini aku akan kasih kisi-kisi aja. 9 pentakles, ya. 9 pentakles maknanya adalah kesuksesan duniawi. Oke. Dan kepuasan ambisi. Dan orang ini tentu saja memiliki sebuah kontrol. Oke? Makin penasaran kan? Jadi orang inilah yang menyuruh Banpol Utu untuk datang ke rumah tersebut. Yang tentu saja akhirnya Banpol itu bisa masuk ke sana. Dan kemudian ternyata di sana ada si Danu. Loh,
pada Suki, kenapa kok dimut? Ya, dimut ya. Karena memang harus dimut. Karena membuat konten itu nggak semudah seperti yang kamu pikirkan, ya. Kita para kreator pastinya akan mendapatkan imbas karena membuat konten pun tidak bisa sembarangan, ya. Karena jika ada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang merasa tidak nyaman atau merasa dirugikan, pasti si kreator itu akan mendapatkan atau bisa ditindaklanjuti. Itu gak harus selalu datang ke sini membuat konten Subang ini untuk selalu memainkan kartu-kartuku, ya. Karena di sini kita mau sebenarnya duduk sama-sama untuk menggali dari sebuah persoalan. Itu loh yang penting, ya kan? Nah, oke. Sebelum aku mencari tahu alasannya, aku akan memberikan sebuah analogi, ya. Analoginya tuh gini, sambil shuffle ya, nanti dikira kok apa tuh tanganku nggak kerja, ya emang kamu nonton tetapi jempol kamu nggak kerja. Ya kalau kerja ya udah acus atuh, dipencet subscribe, ya kan? Oke, ada yang jatuh. Oke, well, analoginya seperti ini. Ada 10 orang berada di sebuah transportasi. Anggaplah itu sebuah minibus ya. Di situ ada 10 orang. Di situ ada kamu dan teman kamu, ya kan? Nah, terus di situ ada 10 orang termasuk kamu dan teman kamu. Dan tiba-tiba karena perut kamu itu melilit sakit sekali ya. Terus kamu merasa pengen banget kentut ya atau buang gas ya. Terus karena kamu gak tahan lagi, kamu colek itu teman kamu. Kamu sikut dia atau apapun lah, intinya membeli sign. Karena udah gak ketahan lagi, akhirnya kamu buang gas di situ. Ya untungnya aja gak bunyi ya kan. Dan seketika baunya itu semerbak kemana-mana. Bisa kebayangkan karena kamu pada waktu itu selesai makan teri sekilo sama jengkol ya, dan pedas lagi. Nah, teman kamu merasa bau. Aduh, nah dia juga pengen banget buang gas karena itu adalah sebuah kesempatan yang terbaik ya. Nah, di antara 10 penumpang itu tadi ada kamu dan teman kamu yang saling bersikut-sikutan dan kalian sama-sama tahu dan membuang gas yang sama ya dong, gas beracun. And then 7 orang yang lain sedang wake up, sedang lihat-lihat pemandangan, ya kan? Terus mereka immediately mereka terhenyak dengan bau yang luar biasa itu, ya kan? Nah, di situ ada seorang bocah yang sedang bermain game. Ya asik sekali. Dia enggak lihat kanan kiri. Yang 7 orang sih melihat pemandangan. Oh, bagus ya ini. Selfie ceklik gitu kan. Satunya lagi selfie dari samping kiri ceklik. Yang satunya selfie sampai lempar poni ceklik, udah kan. Setelah kebauan itu tentu aja yang 7 orang ini merasa itu saja 7 orang itu merasa enggak nyaman karena bau yang tidak sedap itu. And then apa yang kamu lakukan dengan teman kamu? Pasti adalah kamu atau teman kamu melihat bocah tersebut disertai kamu juga atau tatapan kamu. Nah, apa yang terjadi situ? Pasti 7 orang tadi itu serta-merta akan melihat kepada anak kecil yang main game itu. Sedangkan anak kecil yang main game itu yang gak tahu apa-apa, kemudian ia tersadar bahwa dia dilihati 9 orang, ya pastilah dia akan plonga-plongo kayak sapi kopoen, ya kan? Dan dia sejujurnya gak tahu apa yang terjadi gitu loh. Nah, dalam analogi ini, apakah kamu bisa menangkap maksudku? Hap. Nah, kalau kamu bisa menangkap maksudku, sekarang kita berandai-andai ya, karena semuanya masih belum jelas
Dan semuanya orang yang terlibat itu, yang kerap kali dipanggil, bisa jadi mereka adalah orang yang mendekati tersangka. Bisa jadi, ya. Ini kita berandai-andai karena tersangkanya aja belum jelas, ya kan? Seandainya Pak Yosep dan Yoris sama-sama Y ini kong kali kong, ya, dalam kasus ini, kira-kira siapa yang dikambing hitamkan? Gitu loh mikir itu, ya. Jadi jangankanlah kasus ini, ya, kamu ajalah, misalkan kamu telat sekolah, ya, atau telat masuk ke kerja, pastilah kamu akan, kalau ditanya sama pimpinan kamu, kenapa Anda telat? Atau kenapa kamu kok telat sekolahnya? Pasti kamu akan bilang, oh iya bannya bocor, oh iya tadi supirnya ini di angkot itu dia nabrak ini pohon toge, ya. Jadi dalam sebuah kasus apapun itu selalu harus mencari kambing hitam. Nah inilah yang sebenarnya pengen banget aku mau gali dari sebuah masalah ini, ya. Jadi di sini aku tidak membela Danu, aku tidak membela siapapun. Oke, jelas. Semoga dari sebuah analogi yang aku ceritakan itu, memang sih sepertinya kan kayak kelamaan atau kamu yang nggak ngerti. Aduh, orang ini ngomongin apa sih? Nggak jelas banget. Sebenarnya dia itu tukang tarot atau peramal abal-abal sih. Udah deh. Aku ini aja, cus. Gak suka aku sama dia. Kita mau cari tahu tentang tujuan Mr. X itu. Kenapa dia menyuruh Banpol datang ke sana? Alright. Ini adalah hal yang penting kita mesti tahu. Kenapa Madam Suki? Kartunya berat. Oke lah, Madam Suki pikir ini akan menjadi video berikutnya aja kali ya. Tapi kalian boleh tahu kok kartunya itu macam apa. Jadinya kalian bisa ngikutin lagi atau penasaran apa tujuan Mr. X itu menyuruh Banpol ke sana. Seperti pucuk di ulam tiba karena di sana ada Danu ternyata di sekitar TKP. Ya kan? Dan inilah kartunya. Oke, udah tahu ya? Jadi aku rasa begitu aja videonya. Kalian yang masih kepo dengan video-video aku, ya pantauin aja terus, apalagi tentang Subang ini. Oke? Okay? Oh ya, tentang ini kita anggap Mr. X, ya. Mr. X itu bisa dikatakan dia adalah laki-laki atau dia adalah perempuan. Kalau kartunya keluar ini, bisakah kamu mengartikan sendiri? Hai, hai, siapa dia? Aku nggak sebut ya. Bahkan ada apa tuh tadi yang sudah aku mute ya waktu aku ngomong. Di arti dari 9 pentacles adalah kesuksesan duniawi, kepuasan ambisi, dan kontrol. Kira-kira kalau orang itu atau Mr. X itu memiliki kontrol, hey hey siapa dia? Oke, kan ya sudah menjawab sendiri. Kalian sudah menjawab sendiri dan jangan marah sama aku karena aku adalah pembaca energi. Aku hanya mengambil salah satunya
dengan random dan kemudian aku berikan kepada kalian dan sesungguhnya kalian sendiri yang membacanya siapakah Mr. X itu. Begitu bukan? Finally, send love and light. Salam cahaya.